Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur melakukan olah TKP di lokasi kebakaran kelenteng Poan Kiong di Jalan Merdeka Barat, Kota Blitar. Dengan menerjunkan 7 personil, tim Labfor melakukan identifikasi di lokasi titik awal dugaan kejadian kebakaran. Hasilnya, tim mengamankan sejumlah sampel di lokasi kebakaran kelenteng, seperti abu material, sisa kebakaran, kabel, dan blower yang berada di sisi pintu dalam kelenteng. Kombes Sodik Pratomo, Kasubdit Labfor Polda Jatim, dari hasil identifikasi awal dugaan kuat api muncul dari ruangan suci di sebelah selatan kelenteng. Namun, secara pasti, petugas masih menunggu hasil uji laboratorium forensik di Polda Jatim. Kita melakukan olah TKP, yang pertama menentukan lokasi api pertama kebakaran. Lokasinya berada di sebelah, di ruang suci sebelah selatan. Kemudian kita mengumpulkan barang bukti yang berada di sekitar lokasi api pertama kebakaran. Ada beberapa barang bukti yang kita bawa, nanti kita lakukan pemeriksaan. Untuk memastikannya kita lakukan pemeriksaan di laboratorium. Tim mentarjetkan dalam satu minggu, hasil Labfor Polda akan diketahui penyebab kebakaran kelenteng yang telah berusia ratusan tahun ini. Dari Blitar, Muhammad Imrodanu melaporkan.